Sepi ya. Belum ada pelanggan lagi. Loh, Dimas ngapain tuh? Hei, ngapain kamu? Ya nggak ada, ini cuma lihat-lihat foto pacarku. Wis. Nih, lihat nih. Cantik kan? Wih, cocok nih sama kamu, Dim. Ya iyalah. Tapi dia sekarang susah aku hubungi. Loh, kenapa gitu? Oh, mungkin dia sibuk. Ya, coba aja lain kali. Mungkin bisa, Dim. Mungkin emang dia sibuk. Mending aku coba hubungi lagi ya. Ya, coba aja deh. Aku udah lama gak ketemu soalnya. Waduh, kangen nih pasti. Ya iyalah. Gak diangkat. Kemana ya? Mungkin emang sibuk aja dia, Din. Dia kuliah? Iya sih. Oh, ya mungkin ada kelas kayak kan kita gak tahu. Tapi gimana menurutmu? Dia cantik gak? Waduh, cantik banget dong. Cocok sama kamu. Aku udah lama suka sama dia. Tapi baru-baru ini jadiannya. Oh, berarti cewek inceran ya? Ya iyalah. Ya udah balik kerja lagi. Sana tuh bantuin bersih-bersih, aku mau nulis laporan tuh. Iya. Si Alvin ngapain ya jam segini? Mending aku telepon deh. Aku ajak keluar, kan lagi pula kafe ini sedang sepi sekarang. Ih, ngapain sih si Dimas nelfon-nelfon aku? Halo, assalamualaikum. Di mana, Yang? Ya, halo. Lagi di rumah. Kenapa? Kamu sibuk enggak? Gini, aku mau ngajak kamu keluar, bisa kan? Mau keluar? Aduh, kayaknya aku gak bisa deh, bentar lagi aku mau ke kampus. Emang kamu ada tugas kuliah? Ya udah deh kalau gitu. Iya, banyak tugas. Ya udahlah, aku berangkat dulu ya. Bye. Hati-hati ya. Ternyata Alvin sibuk sama kuliahnya. Sudah deh, mending aku lanjut kerja dulu. Siapa tahu besok dia bisa jalan sama aku. Ajak si Alvin keluar ah. Halo, Vin? Lagi di mana nih? Si Bayu? Ada apa ya? Ya, halo? Lagi di rumah sih. Jalan yuk. Mau jalan? Boleh, boleh. Aku lagi bete nih. Oh ya sudah, aku jemput ya. Ya udah, aku tunggu ya. Oke. Bye. Kita nongkrong di sini dulu ya. Kebetulan ini kafe yang terbaru. Kita coba ya. Ya, Dim. Ada apa? Di mana? Masih sepi ya? Ya, iya. Ya, namanya orang jualan, Dim. Kan nggak selalu ramai. Iya sih. Ya, semoga nggak ramai deh. Iya, semoga aja ada yang datang. Oh iya, aku mau bersih-bersih di sana dulu ya. Oh iya, ya udah lanjut. Nggak apa-apa kok.
cek maca deh satu. Kamu apa? Aku es Milo ya, Mas. Cek maca sama es Milo ya? Iya. Ya, silakan ditunggu ya, Mbak. Oke. Kita di sini saja ya? Iya. Menurut kamu gimana kafe ini? Bagus sih. Baru ya? Iya, baru. Aku sering kok ngafe di sini sama teman-teman. Aku baru pertama kali sih. Serius? BTW, aku kesel sama si Dimas. Si Dimas pacar kamu? Iya. Ya, kenapa dia? Dia gimana ya, aku ilfil aja gitu sekarang sama dia. Yang membuat kamu ilfil dari apanya? Ya, aku ilfil karena dia kerjanya serabutan. Oh, masalah itu. Terus dia posesif banget tau. Masa kemana-mana aku harus laporan, terus kemana-mana aku selalu ditelepon lah. Harus ngabarin 24 jam, aku kesel. Masa iya sih si Dimas seperti itu? Iya, makanya barusan dia nelpon aku. Aku bilang mau ke kampus, padahal aku kesini sama kamu. Tapi gak apa-apa kan kalau aku jalan sama kamu? Gak apa-apa lah, kan si Dimas juga gak tahu. Iya sih. Ada tunggu pak, dia tadi mesen es Milo sama milkshake maca. Oh. Cepetan ya, anterin ya. Iya. Aku kayaknya sama cewek gak asing nih. Yang cewek siapa? Maksudmu pengunjungnya itu? Iya, itu ada cowok cewek. Aku gak asing ke muka jeleknya. Mirip pacarmu. Masa sih? Iya. Pacarku itu sibuk kuliah, Lang. Dia gak mungkin kesini. Apa aku usah lihat ya? Mungkin gak usah lihat. Ya udah deh, aku mau bikin minuman dulu ya. Oh ya, kuliah kamu gimana sekarang? Aku habis UAS. Oh iya, Mas. Milo. Semaja. Kamu, Vin. Ini, Mbak. Ih, apa sih? Kamu apa-apaan sih? Kamu yang apa? Kamu bilang tadi sibuk kuliah. Terus kamu kok ada di sini? Itu siapa? Bayu. Siapa kamu? Teman. Teman apa teman? Teman. Kenapa kamu nggak bilang? Jujur ya, Dim. Sebenarnya aku tuh udah males berhubungan sama kamu. Kenapa? Emang salahku apa, Vin? Kerjaanmu aja cuma jadi pelayan kafe. Terus, kamu tuh terlalu posesif tau, Dim. Aku kayak gini kan buat kamu, Vin. Kenapa? Kamu malu punya pacar seperti aku? Karena kerjaku pelayan ini. Iyalah aku malu. Sebenarnya kan kamu berusaha kayak jangan jadi pelayan kafe gini. Kalau teman-temanku tahu, ya aku malu juga lah, Dim. Tapi masalahnya, kenapa kamu nggak jujur sama aku? Apa jangan-jangan itu selingkuhanmu? Apa sih kamu jangan sembarang ngomong deh. Alah, udah ngaku aja, Vin. Kamu udah berapa hari ini kamu sibuk? Yang aku ajak keluar, kamu nggak mau, iya kan? Emang aku bete sama kamu. Aku ilfil jalan sama kamu, makanya aku jalan sama Bayu. Kamu milih cowok yang baru kamu kenal itu daripada aku? Iyalah. Aku nggak nyangka ya, kamu setega ini sama aku. Hey Mas, apa-apaan ini? Jangan kasar ya Mas sama cewek. Kamu siapa? Kamu nggak bisa kecampur ya? Masalahku sama Afin. Emangnya kenapa? Sebenarnya dia siapa, Vin? Ini si Dimas pacar aku yang baru. Yang aku tadi ceritain. Ih, ini yang namanya Dimas. Iya. Ya pantes lah, Mas, kalau si Afin gak mau sama kamu. Pekerjaanmu saja hanya pelayan. Maksudmu apa? Ya, lebih baik memang si Afin sama aku aja. Aku kan bermobil, kaya lah, gak seperti kamu. Jadi bener kan? Kataku tadi, ternyata kamu selingkuh di belakang aku.
Iya kan? Kalau si Afin mau sama aku, emangnya kenapa, Mas? Aku nggak nyangka, Vin. Kamu malah milih dia daripada aku. Aku ini kurang apa sih sama kamu? Kurang tajir lah. Belum jelas, Mas. Si Afin ngomong apa? Tapi aku ini pacarnya Afin, Mas. Aku belum putus. Mending aku pergi deh. Udah. Aku udah capek ya, aku udah muak jalanin hubungan sama kamu. Mulai sekarang, aku sama kamu udahan. Oke? Okay? Gak usah ganggu-ganggu aku lagi, gak usah telepon-telepon aku lagi. Jadi kamu milih cowok tajir ini daripada aku? Oke, Vin, aku terima. Asal kamu tahu ya, karma itu ada, Vin. Salah. Mas, masih bisa ceramah deh. Kalau mau ceramah di masjid sana. Ya udah. Semoga kalian bahagia ya. Ingat ya, Vin, kamu sekarang nyakiti aku. Tapi suatu saat kamu akan disakiti sama pria ini. Ya udahlah, terserah. Ayo, maaf ya, Bay. Aku nggak tahu kalau si Dimas ternyata kerja di sini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oh iya, tadi kita nggak terlalu berlebihan ya sama si Dimas? Nggak lah, dia pantas kok digituin. Aku juga minta maaf ya, Vin. Gara-gara aku, kamu jadi putus sama si Dimas. Udah, santai aja. Nggak apa-apa kok. Aku emang mau putus juga sih sama si Dimas. Ya udah. Nggak nyangka si Afin bakal bersikap kayak gini sama aku. Hei, kenapa mau kamu juta gitu? Nggak apa-apa. Cuma lagi kesel aja. Kesel kenapa? Ya benar katamu. Yang kamu lihat tadi itu cewekku. Berarti dia jalan sama cowok lain dong? Iya. Dia malah milih cowok tajir itu daripada aku. Dia bilang dia sibuk kuliah. Ternyata yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, dia selingkuh di depanku. Ya udahlah, Dim. Ya mungkin dia emang cewek baik, tapi dia nggak tepat buat kamu. Nanti pasti ada kok cewek yang baik dan tepat buat kamu. Tenang aja. Iya lang, makasih ya nasihatnya. Iya. Ya udah, jangan murung terus. Ya, ntar lagi pasti rame kok kafe ini. Tanya aja. Iya. Udah, semangat. Yuk, kerja lagi.